Bismillahirrahmanirrahim. Dunia dulu dunia COVID mak kita panggil mama. Nah, lo ni Malaysia do ada COVID lagi. Malaysia nak tubuh tak leh, orang kita nak pergi Malaysia pun tak leh. Kenapa? Dok sekat dengan penyakit COVID. Di Phuket, di Phuket sekarang ni deh, pakak nak jual belako, ada kereta nak jual kereta. Ada kedai nak jual kedai. Kenapa? Sebab daripada Allah Taala hantar penyakit sikit ya mari. Tengok, selerok tak apa habis kerja yang boleh juta-juta, lah ni nak boleh 50 kok pun payah. Tapi alhamdulillah tiga cawak mau kita sekali jumpa tengok. Senil ni. Apa? Kenapa? Karena ada masyarakat tiga wilayah kita, ada para-para orang alim ulama duk akik tangan berdoa patut tengah malam. Nah, tiga wilayah kita sekarang hidup akan majlis ceramah. Nak-nak tepat tu ceramah. Kenapa? Nak kita ni mengambil pengertian garis set agama. Reti kata orang mau kita semangat sekarang ni gapo? Ada semangat untuk nak dengarkan akan syarah agama. Dengan sebab kita kacau, dengan sebab kita lawan benda lapin, inilah Allah Ta'ala cabutkan akan penyakit COVID tu tidak ada orang sekarang. Hak sekarang penyakit tak ada, penyakit duit tak ada. Hak tu ialah. Hak nun COVID mau kita panggil duit tak ada. Nah, ini keberkatan. Mau kita sekarang panggil suasana, sekarang suasana ceramah. Ceramah nak tepat. Malam ni semalam ni bukan sini so. Bukan di kapal air susung sodak malam ni. Jahar pun ceramah. Nespa pun ceramah. Mana lagi? Kok Jala pun ceramah. Taning pun ceramah. Malam ni serata dia. Berapa tepat tahu ceramah malam ni? Nak ayat kata dunia sekarang, dunia ceramah. Dua tiga minggu dulu, saya lalu pergi Jala. Lalu kok jame di catucak. Lagi beli cicat bed di catucak kan. Lalu kau jame dengar seorang emo duk ceramah le jame. Nak kaya kata orang sekarang ni ceramah berok pun dengan ceramah. Tak ada patang tu. Ni atau dunia sekarang orang berahi. Nyo pasal derah seorang emo ceramah. Bakali duk katuk seorang tahik ya bakali. Derah nah nampo. Nah, di dunia sekarang amo gi konesta 2 3 bulan dulu. Allah, organesta masuk jabat saling so. Dakak saya kucuk terima kasih. Terima kasih karimu duk ceramah. Kata gen mo boleh faedah banyak ino dek ceramah. Dak ada boleh apa ya kata. Pang mujo apa ya kata kita tanya mujo apa? Oh piye motong taksi. Ya motong male-male ya pasti amo duk ceramah. Rasa sepon ne uge dah ya tergerai-gerai. Tak takut. Tak apalah. Habu we mana pe ikut. We ada sana dengar ugamu. We ada sana dengan agama. Tidur kita sana dengan agama. Motong kita dengan sana agama. Kenapa? Dalam agama tu Allah Ta'ala bagi kejayaan. Nah, Allah Ta'ala bagi kejayaan kepada kita dengan agama. Orang yang tidak ambil agama, tanda kata orang yang tidak jumpa akan kejayaan. Amor nak isa misa ku mama dia sikit dengan babo dia mudah-mudah. Nak royak kata harga agama ni harga mahal ke harga tak mahal? Amor nak bani mudah-mudah ke mama ya tengok. Amor nak bani batu. Kalau mama ya ketemu batu ko bucu tu deh, ikut batu besar ning ke? Ikutlah. Kalau mama ketemu batu buruk-buruk, batu tak molek kita kata. Mama ambil batu tu bahasa-bahasa batu wisya. Mama pergi tulis tak batu tu. Tulis ke apa? Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Takdirnya mama pergi temu batu bucu tu. Atau babor dia pergi temu batu bucu tu. Gibik batu pak tulis Bismillahirrahmanirrahim. Amo nak tanya mama dengan babor dia. Mama nak ambil batu yang ada bismillah tu ke? Nak tak wah mo ke mama yang nak tak letak rumah batu tu? Eh? Mama yang nak tak wah mo ke letak rumah batu yang ada bismillah? Jawab kata tak letak rumah. Gana mahal sangat nak batu tu kena tak letak rumah. Bukan mahal di batu mama. Batu mahal mana? Mahal bismillah yang kita tulis di batu. Setara batu ada bismillah. Orang tak berani tak wah mo dah. Tu setara batu tu. Tak dia pula mama yang ketemu pape. Pape buruk-buruk duk ketak dia mode hak kebucu tu. Tak kiralah pape tu mari daripada kayu getah atau pape tu mari daripada kayu cengah, tak kira. Mama ambil pape tu mari, tulis tak pape. Kun huwallahu ahad. Allahus samad.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa lam yakul lahu kufan ahad. Amma nak tanya mama, apa hak buruk yang kita tulis kul huwallah tu? Mama yang nak tak leh tahmo ke mama yang nak tak leh huwallah apa tu? Jawab kata tak leh tahmo. Gena maha sangat anak pape, bukan maha di pape, maha di kelimah kul huwallah yang ada pada pape. Nak oyak kita reti sara mana mama? Nak oyak kata sara batu ngah pape, ambil agama letak ya ga maha. Bagaimana kalau kita manusia ambil amalan agama tok kita rati? Kau maha kita dapat Allah Ta'ala, tapi sekarang tidak ada amalan agama. Tidak ada. Amalan lain ada belakang. Motong kita ada, alih lemu kita ada. Kenapa tu? Nyako kita ada, menebah kita ada, berjual kita ada. Tapi kera'e, kera'e tak ada. Kera'e tak pernah baca. Semaya sunat, semaya sunat pun tak juga. Tak ada. Nisbah amalan tak ada pun sekarang. Tapi hak lain ada belakang kita sekarang. Kita wik kat dunia, kita wik sumbuh. Tak ada hak dunia kurang bagi kita. Dunia sempurna molek. Kalau kok dunia kita wik hak molek, molek. Amo dok perhatian. Kalau kok akhirat kok berai-berai. Hei, saya dah buka ponok mama. Dah buka ponok di rumah. Buka mari sekarang ni dalam 12 tahun dah buka ponok. Tak ada lagi ni dia mau hatawi ke amoh molek-molek. Ada lagi. Golek kalau mutulah dia mau hatawi ke amoh deh. Magak tak ada. Tayap cabuk. Patinang tak ada. Ejo waco. Hodogi ke amoh. Tak ada. Ada seorang telefon mai kita tengah malam. No ya kata kita wikuk ugamu. Nya telefon saya tai pukul 2 malam. Assalamualaikum. Apa karing kan ni? Dia tanya kita. Pak kita temu nak topi ya. Dak apa karing dah tadi? Tayo. Hei, apa luwe dak? Pukul 2 malam tanya amo luwe ke tak luwe. Ya amo babo ni bukan lilik malam dak dak kita musolli bukali. Kata amo pun ada bining pada motu lah weh. Dak apa luwe dak? Kata tak nak luwe mano pian ni pukul 2 nak sorak ya bang, nak sorak. Nak sorak ngak amote ku ruang malam. Ha kata buku pun eh. Ni dok kata nak ogi anak ponok apa? Ha kata nak ogi anak ponok, ha. Oh. Babo Isak babo ada dalam rumah. Amo nak hantar anak gi ponok Isak. Kata Isak sawari. Isak hari laso. Hari laso hari tak comel. Hari laso hari iblis, hari syaitan. Allah Taala wak syaitan, Allah Taala wak iblis pada hari Selasa. Sampai tu orang menyakit masuk hatu, nak perubah dia kena perubah hari laso. Aula dia comel kerana hari dia orang itu. Pasal pergi apa apa? Kata pergi Rabu. Hari Rabu pergi. Dia kata no. Ah tak leh apa kita pergi Isak lah. Ah jadi kedai dia ngamuk ni. Dia tanya kita, bagi kita royak atau tak leh pergi laso. Ah tak leh kita pergi Isak. Eh kata apa? Gaduh gitu lalu nak pergi anak ponok. Oh gak Rabu kah? Tak leh apa? Lu pergi nang Isak-Isak. Hakeno eh, ni anak mo nak takir mo eh. Jadi anak iya nak mai bajak takir dia baru ingat ke babo. Kata ginilah. Mari tok pon nak mai takir pala babo pula. Dedek di rumah dia takir pala pok dia mari pon nak pala babo tak nak pelak mana bang kali. Hello ni ada lagi budak tu. Amo tak suruh menebah, amo tak suruh menerah budak tu. Hari mengu ah dikali gijah lalu dah. Kalau hari mengu amo tak suruh menebah, amo tak suruh apa ni? Tak suruh menebah, tak suruh menyaku. Jika wei guyo mai tanya gene babo tak suruh menebah hati kata jangan wei bajak dia. Amo mitok jangan wei bajak dia, ada perawak dah. Ya biasa nak hamat akik palopok dia, palopok pun tak lama jugalah. Nak no, oyak kata kita wei kok ugamo sekarang kita wei habis nak hak telat tak turun baru kita wei kok ugamo. Kok dunia ngajanguk, ngacome, ngalawat tiba perhati kru kalau sia. Dolah. Anak nak tepi pukul 3 setengah pok gitu mudah lah pukul 2. Pok tu gitu mudah pukul 2 setengah Isak wak tu. Isak wak kok seria tamu tu kista merah. Ah, nak speaker apa jadi nyonya yang geno ni, hei. Tak cukup api kan di sini, hei. Nah. Apa? Pok tu gitu mudah tamu kista, Isak wak kok seria di atas mutu kista merah. Kita geno-geno datuk ni mari tu acak anak dia sekolah. Apa? Gi tengok keru. Olo, keru cek sepuluh kerengo. Keru kalau siap. Nak tanya mama, tadika gimana tadika? Ayahnya gimana tadika? Dok, klik sogat tayla ke pah tujuh lebenar sampai rumah mata merah.
Lemale tak nak kerja poh duwe tu nganak ya tu. Hai pada mata geno kita ambil tadika, nak gimbek pun tak ada arung. Ustazah sore-sore tak pujeng pun nyebas. Tapi kak sini jangok. Amo tengok sana kak Nur 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 Aisyah nama he? Nama pohon nasi sana. Nah, Allah sallallahu merdu, sallallahu mursyid. Sallallahu tu kita bawa kepada keserenake. Deh, dengar jangok, dengar so. Ha ni ustazah be ni amo besar dah wasal ngaji tadi kasulah. Ma jangok-jangok nak oh, tak leh gak kita po. Ni kita tadi ka pak budak lain kelih lalu lawak elo mami pak pegasi. Nak royak kata ustazah jamai do lon ning jangok-jangok ustazah. Selfie tak ada beradu reti. Tak boleh luwe ni terosak nganggu seko-seko. Nak apa? Halah ni dunia sekarang panggil dunia jangok. Dunia sekarang tak ada benda tak molek. Dunia sekarang dunia jangok, dunia cepat, dunia derah. Amma ni, orang tindak amma dulu suka ajak amma pergi biksi. Dia sebulan sekali lagi, bayang pergi biksi. Amma rumah dia panggil ying. Panggil yoyak sarai ngongu ying. Amo nak pesan kok gerumo amo, piye panggil nama ku mitak we jangan panggil dak pe sedadu ngan tahang tanah orang lek mano. Sedadu lek kane tahang lek kiri kita dak tengok. Ying o ying tak berde mapo ke. Okay. Nak panggil nama kira tek we. Nak apa tu? Nah. Apa? Ya kita nak nak ayat kata dunia sekali dunia cepat, dunia pelak. Belah ni dunia pelak. Dulu mama dah nak tengok orang ada royak, kena pergi mana? Nak tengok orang ada royak, kena pergi hospital. Yang ni tebuk tekok, yang ni tebuk dada, tak tahu raya penuh. Lah ni nak tengok ada raya, tak payah kita tengok warung tepi tu. Raya saja-saja. Raya cabai. Raya semotok. Raya powerbank. Raya. Dengan raya pun, mak tak mampu dengan raya tu dah. Nak tidur dengan malam dengan raya, tak tahu, tak cok mampu, tak tahulah. Dunia sekarang dunia raya. Dunia sekarang dunia gila. Lo ni pakai kecek sore, amu masuk ke kedai teh, warung dok makan dok kecek sore. Ku cekak mung nah mung masih, ku cekak mung. Mung masih, mung masih. Lah dok kecek sore. Kita dok tepi tak ita ke dia. Ya pe ita, kita pakai-pakai ita. Mako pakai kecek lah hati belako dah. Ya ita ka amu-amu tanya kata nah, mung tak ada kereta, ya kata kamu. Kita pe ita dia, kita pe kata ke dia, mung tak apo. Kat berkecek sore. Dunia pelak. Dunia cepat, dunia derah. Dulu dah, orang tidak amat sejak suka ajak amat pergi biksi. Pergi biksi, be. Sebulan sekali, kena tawah pergi biksi. Tak beli apa, tak apa, musim. Pokok tidak pergi sewe, tak nak beli musim. Itu baik lagi. Dah? Pagi biksi ni kita ketalutuk lalu dah dah pergi biksi. Dan mama ya dah pergi biksi, terap hati kita tolak. Dah lah kita tolak ya, wah. Wibu apa yang penuh. Hei, duduk 2-3 bulan dulu reptino royak kat amur kata be, tak kena pergi biksi dah. Kita mujur hawa reptino tak pergi biksi. Ada kata tak harap kita duit kita. Apa? Kerina nak hari. Kakak kuning mari, neratok sekali mari. Lebih ada biksi lah lah. Nak yang kata dunia cepat, dunia derah. Tak ada kira apa. Learning masuk letter. Letter saling ada belakang. Cuba tengok. Maka amalan kita sekarang kena wisupa dengan terosak. Nampak? Amalan kita hari ini kena wisupa dengan telefon. Bau cepat. Ada yang sutih mencukupi. Cuba tengok. Dari terosak. Dari terosak ada apa mama? Dari terosak ada terotak. Biar lagi dia buka terotak lah ni. Cuba tanya. Ada tak? Mama yang dia tengok terotak lah ni? Tak, tak. Nak saya kakut jual lah mama. Oh. Sekat tiba terosak, tak ada orang tengok terletak. Kenapa? Cukup siap dia belakang. Dari terletak. Yang kedua, dari terosak. Dari terosak ada apa? Ada terosak, ada with you. Pior hati nak tidur, kita buka radio darah. Oh, jamai dulu nak berkecek dengan orang Mekah. Ingat orang malam. Poh, nak berkecek dengan Mekah. Kena panggil Pak Limone orang. Metalik TikTok makan nakak lah, weh. Ha, cik pakcik lah, pakcik lah. Mari berkecek, ha. Pakcik lah, gila lah. Assalamualaikum. Ni pocik lah ni. Mari belakang. Kalau mangoh dia pun. Patut Mekah selamat belakang tu deh. No boleh siapa Mekah mama. Dua boleh. Siapa di Mekah pak kali elok. Pasal pak. No oyak kata. Learning. Pecek tak ada siapa dua minit. Pap, 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 pap. Hello.
Mu duduk nama? Kau duduk tawah ni. Kamu, kau duduk berok. Fok duduk berok, ngapa wah duduk berkecek. Sebab tu orang zaman dulu, gim Mekah teriak. Orang dulu-dulu. Gim Mekah teriak. Akhir tangan dapat multazan di Baitillah tu dah. Akhir tangan berdoa. Teriak, ya Allah. Anakku, ya Allah. Mujagalah, ya Allah, anakku. Doa kerana tak tahu kata anak bini di rumah. Dok pesan mana? Ya, tak tahu apa. Harap pesan, ya. Allah Ta'ala. Mujagalah, anakku di rumah. Jamai dulu teriak. Lah ni teriak tak? Tak teriak. Ya, buka terasa dah. Lah ana wei, ana apa tu? Ana nak main mata kucing. Tak ada apa-apa demai apa. Tak ada pia demai sekarang habuk. Tak apa itu kan? Lek ni pun doa tak sedap. Muga tahu. Tahu siap dah. Kata anak kita sehat, tahu siap dah kata wara-wara kita senang nak doa sedap pun. Karena kita tahu. Nak ya dunia cepat. Dalam terosak. Lek terosak ada apa? Dalam terosak ada video. Oh, ingat masa dulu babo dia wei nak boleh tengok video susah. Kena bersorak. Hei, terotak ambil mahu dah. Haa, terotak ke? Tak boleh ambil piano, cikgu tak hidup lagi. Pak kena ambil terotak piano. Itu minta tolong main katuk kipas, tak boleh tak? Ini duk bunyi kereh-kereh nama di kipas ni. Kipas ni. Kipas orang rumah, anda main tak sini ni eh? Ini duk bunyi kereh-kereh, pun pecabut baling ni. Ini duk bunyi kereh-kereh. Katuk, ha? Aduh. Ya tak boleh, ya tak sempurna. Ya kita nak sempurna. Oh tengok bunyi gerak-gerak-gerak. Mujur kata ada tak ada tu cabut kibah mai kau ni apa? Yo yo bapa yo kena molek eh. Apa? Yo kena jadi sempurna bau sedap. Yo Allah Taala nak kepada kita ni mama nak molek. Bukan kata Allah Taala saja nak molek. Manusia pun yo nak molek. Amo ingat arti nak amo semua pergi beli kes adeng. Tetapi pergi beli kes adeng tra pumpui. Goyak kat amur suruh pergi beli kes hadeng. Gaduh-gaduh kita tu beli kes hadeng. Orang kelepak ambil kes hadeng. Wih ke dia pak. Orang tina amur kata. Getak lah. Suruh amur hatta klik kes hadeng. Hei amur kata telah pumpui dah ni. Ya tu pumpui pun kopi kepek. Nak goyak gapa kita tahu. Kata kopi kes hadeng kepek. Tak ada orang nak dah. Padahal kopi kepek isi dia dalam tak ada kepek. Nak ayah kata skoda kopi kepek tu pun manusia tak sedar. Nak tanya mama ayah sini. Pia benar nak buat ke sadar. Mama dia rebung kopi-kopi gitu kan? Tak. Nak keisi tak apa. Hawa kopi kepek tak ada orang nak. Kenapa? Tak sempurna. Allah Ta'ala nak pada kita nak homolek. Nak sempurna. Nampak? Nak homolek. Hei, orang petina seorang. Misal. Jangan putih. Hidung macam. Bulu keni lebak. Mulut jepuk. Popi bawa air. Boh gila. Nah, tuan sedap liat. Boh kata. Tapi tak apa. Biar kena. Kenapa? Kerana tak sempurna. Lo ni amalan agama kita nak tanya. Sempurna ke tak lo ni amalan agama kita sekarang? Telah cek tengok. Semaya kita sekarang sempurna ke tak lagi? Quran yang kita baca sempurna ke tak lagi? Puasa yang kita nak puasa tu sempurna ke tak lagi? Kalau tak sempurna, Allah Ta'ala tak say mama. Tuhan nak homolek. Pak kita teracik tengok. Kata amalan kita ke sempurna ke tak sempurna. Allah Ta'ala royak lek Quran ke, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Al-yauma pada hari ini. Kenapa? "Akmaltu lakum dinakum." Aku sempurnakan bagi kamu akan agama kamu. Noh yang kata Allah Ta'ala we agama kepada kita sempurna. Tak ada hak tak molek. Semua tu molek belako. Nabi kita ajar pada kita mama, nak kejayaan kita dengan agama. Allah.